video kali ini, aku nak bawa korang jelajah Kundasang, Sabah. Seawal jam 5 pagi, kami tiba di lapangan terbang KLIA. Penerbangan dari KLIA ke KKIA mengambil masa hanya 2 jam 30 minit. Macam biasalah, flight waktu pagi, kita orang mesti order breakfast siap-siap. Nak alas perut yang lapar ni kan? Sampai je di KKIA, kita orang terus hubungi kereta sewa untuk digunakan sepanjang kami berada di Kota Kinabalu dan Sandakan. Aku nak sarankan kalau korang nak sewa kereta, pilihlah kereta yang sisinya 1.3 ke atas. Untuk Produa Beza 1.3, harga sewaan hanyalah RM120 sehari. Port pertama yang kami singgah ialah Gerai Kelapa Bakar Kak Tini. Dekat sini memang famous dengan air kelapa bakar dan lokan bakar. Untuk sebiji kelapa bakar berharga RM6 dan lokan selonggor RM15. Korang memang kena cuba minum air kelapa bakar dan puding kelapa sebab memang rasa dia sedap lah. Sedap juga tau lokan bakar dekat sini sebab ada rasa rempah-rempah, manis sikit, masam sikit, memang cukup rasa. Dalam perjalanan nak ke Kundasang, kita orang singgah kejap di pekan berdekatan Jambatan Tamparuli untuk isi minyak dan makan angin. Jambatan Tamparuli betul-betul bersebelahan dengan tapak pasar tamu, Pekan Tamparuli dan terletak di Sungai Kiulu. Kalau korang nak tahu, kepanjangan Jambatan Tamparuli ini ialah sepanjang 200 meter. Panjang juga tau sebenarnya. Jambatan Gantung Tamparuli sama je macam jambatan gantung lain yang ada di Sabah. Cuma ia famous disebabkan sebuah lagu yang ditulis oleh seorang penyanyi Kadazan Dusun yang menceritakan tentang kehidupan orang di sini. Unik kan? Hampir sejam jugalah perjalanan kami untuk ke Kundasang. Kita orang singgah kejap di Pekan Nabalu untuk makan angin dan cuci mata. Dekat Pekan Nabalu, ramai peniaga yang menjual buah-buahan tempatan, makanan dan juga barangan kraf tangan. Di belah belakang kedai Pekan Nabalu ni, ada sebuah tapak viewpoint untuk korang lihat dan nikmati pemandangan Gunung Kinabalu. Tapi masa kita orang pergi, kabus tebal pula sebab hujan, jadi tak nampaklah Gunung Kinabalu tu. Perut pun dah kenyang, kami teruskan perjalanan ke sebuah villa untuk kami bermalam di Sandakan. Serius guys, jalan untuk ke farmstay tu memang epic dan ekstrim untuk kami yang kali pertama datang ke Sabah ni. Korang kena sentiasa berhati-hati ketika memandu tau. Yang penting, view nak ke farmstay kami memang cantik sambil ditemani kabus tebal yang sejuk.
Setelah 2 jam perjalanan dari Kota Kinabalu, kami pun sampai ke Hunan Ridge Farmstead dan camping. Jujur guys, aku cakap sangatlah cantik. Memang luas kawasan Hunan Ridge Farmstead ni, siap disediakan campsite untuk korang yang inginkan pengalaman camping. Hunan Ridge Farmstead turut menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung seperti tapak barbecue, tandas dan bilik mandi awam untuk camper dan juga restoran. Harga untuk satu malam bermula dari RM120 sehingga RM140. Ha, murah kan? Bilik yang kami dapat betul-betul view Gunung Kinabalu, tapi nasib tak menyebelahi kami. Kabus masih tebal. Tak ada rezekilah namanya tu kan? Keesokan harinya seawal jam 4 pagi, kami dah bertolak ke Sosodikon untuk melihat matahari terbit. Caj dikenakan untuk masuk ke Sosodikon Hill berharga RM5 seorang. Orang cakap dekat Sosodikon ni lah yang port terbaik untuk korang view sunrise paling epic. Dari Hunan ke Sosodikon lebih kurang hampir 1 jam jugalah perjalanan kami. Kami sampai pun matahari dah mula naik. Kalau korang nak tahu, waktu matahari terbit di Sabah adalah sekitar jam 6.20 pagi. Mendaki sambil suasana hening pagi yang sejuk, fuh, ngam teruk guys. Sampai je dekat tapak tinjauan ni, awesome, memang cantik betul. Matahari terik pun dah naik, kita orang pun turun dari Sosodikon Hill. Berhampiran pintu masuk Sosodikon, terdapat gerai yang dibuka menjual sarapan pagi serta buah-buahan. Korang yang lapar atau tak sarapan lagi, ha, bolehlah singgah. Durian pun ada tau. Living free, living free, living free and I was meant to be. Living free, living free, living free and I was meant to be. I'm living free, living free, living free and I was meant to be free. Meant to be free. Dah puas nikmati sunrise dekat Sosodikon Hill, kita orang pergi pula ke port seterusnya iaitu Desa Dairy Farm. Orang kata kalau korang dah sampai dekat Kundasang Sabah, wajib untuk pergi ke Desa Dairy Farm. Dekat sini, korang boleh tangkap gambar berlatar belakangkan Gunung Kinabalu serta ladang tenakan lembu dan turut disediakan pelbagai produk telusu untuk korang beli dan rasa.
pastikan korang book online siap-siap tau untuk ke sini sebab memang limited slot. Harga tiket hanyalah RM5 sahaja. Cakap pula pasal produk tenusu, banyak tau yang dijual di desa Dairy Farm ni. Korang boleh rasa susu kotak segar, yogurt, aiskrim, cheese dan ada juga kafe untuk korang chill-chill minum kopi sambil layan view Dairy Farm. Tempat seterusnya untuk kita orang bermalam ialah Hidden Hill Kundasang. Uniknya, Hidden Hill Kundasang tempat dia memang betul-betul hidden tau guys dan berkonsepkan ala-ala Jepun. Bagus pekerja di Hidden Hill ni sebab sentiasa pastikan kebersihan dan keselamatan pengunjung serta menjaga SOP. Bukan setakat luaran je, dalam bilik pun mereka kekalkan vibes Jepun tu. Sangat terperinci. Untuk harga satu malam di Hidden Hill berjumlah RM360. Dan kalau korang nak tahu, di Hidden Hill juga boleh dapat view Gunung Kinabalu. Selesa, luas, sesuai untuk korang datang dengan ahli keluarga. Puas berjalan dan perut pun dah lapar, kita orang singgah di Sayap Ayam Madu Wak Ali Cafe. Mula-mula kita orang ingat Sayap Ayam Madu dekat sini sama macam dekat Semenanjung. Tapi tidak ya. Sayap Ayam Madu Wak Ali selepas dibakar, sayap ayam tu disira dengan kuah special. Rasa dia manis-manis pedas. Harga seketul ayam ialah RM2.50. Korang boleh juga nikmati sayap ayam ni dengan nasi putih. Memang sedap. Aktiviti di waktu petang pula kami pergi ke Ranau untuk experience fish spa dekat Sungai Moroli. Tiket masuk berharga RM5 seorang. Korang juga boleh beli makanan untuk ikan-ikan di sungai yang berharga 50 sen setiap satu pack kecil. Fish Spa Taga Sungai Moroli memang betul-betul sebenarnya jadi sebab tak ada spa pun yang disediakan sebenarnya. Tengok tu guys, banyak betul ikan dekat sungai ni. Korang cuma perlu letak je kaki korang dekat tepi sungai tu, nanti ikan berbusu-busu datang gigit kaki. Nak rasa pengalaman fish spa lain daripada yang lain, bolehlah datang ke Taga Sungai Moroli, Ranau, Sabah. Keesokan harinya pula kami turun dari Kundasang ke Kota Belud.
Dekat Kota Belud, kami singgah ke restoran Mamino untuk makan tengah hari. Di restoran Mamino, rasa macam pergi majlis kenduri kahwin pula. Banyak pilihan lauk pauk yang boleh korang pilih. Sedap pun sedap. Korang yang suka tapai, tak sah kalau tak cuba tapai nasi Sabah ni. Kebetulan hari yang kita orang datang tu ada pasar malam, jadi kita orang singgah dan beli beberapa juadah. Jam hampir pukul 5.30 petang, kami pun sampai ke Pulau Lumpung, antara tempat yang wajib korang datang kalau dah sampai di Kundasang ataupun Kota Belud. Sungai dekat Pulau Lumpung memang berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Untuk harga kemah, berbeza mengikut keperluan korang. Harga dari RM15 sehingga RM40. Untuk yang nak book kemah siap-siap, bolehlah book terus di laman Sesawang Pulau Lumpung. Korang boleh add on bantal, beg tidur, kerusi ataupun meja ikut keselesaan. Jangan risau, di Pulau Lumpung turut disediakan kemudahan tandas dan bilik mandi awam, kafe dan juga kedai runcit. Guys, memang layanlah mandi dekat sini sebab korang boleh tengok Gunung Kinabalu depan mata korang je. Antara tempat perkhemahan yang best pernah aku rasai, jadi korang pun bolehlah cuba experience sendiri berbaloi. Okay guys, itu sahaja trip kami di Kundasang. Nantikan video yang seterusnya, okay? Korang kalau suka video-video yang kami produce, jangan lupa untuk subscribe, like dan share sekali ya. Thanks support guys. Bye-bye.